Apa? Ini Mas ada video dia kemarin Mas, ada yang nyebarin video. Jadi iya nyeburan? Ada video. Videonya kesebar, video dia katanya. Oh gitu. Video apa sih Mas? Videonya. Kamu apaan sih Mas? Gua belum lihat apa yang gua belum lihat Mas, kasih saya Mas. Woi, hei, apa gua? Woi. Apa gua? Videonya apa? HP gua tuh. Tolong dong, tolong hei. HP gua. Woi. Enggak coba kenapa? Kamu stop. Sini sayang. Gua enggak mau, Mas. Ini tuh aib gue. Ya apa? Siapa dia? Kenapa dia bisa pegang video apa? Gua enggak ngerti nih. Gua enggak bisa nyelesain karena gua enggak. Lu videoin gue ya? Iya, lagian lu ngapain? Kecil udah terima aja. Maksudnya gimana coba ceritain gimana sih? Iya, Mas. Jadi ada video kesebar, Mas. Video dia. Iya, disumpel pakai tisu. Yang videoin siapa? Bacot. Mas. Ya jangan disimpan dong kalau gitu. Kita kan sama enggak boleh gitu juga. Tahu, Mas. Iya, lagian juga bukan gua doang yang punya video, mereka semua punya, Mas. Enggak, udah gini. Gila, hapus video itu. Enggak pantas juga gua enggak usah lihat deh. Ya, video apa itu? Itu, Mas. Udah, hapus aja, hapus. Sekarang yang punya video dia sini hapus semua. Beda, Mas. Hah? Gua enggak tahu passwordnya, Mas. HP gua ini. Banyak, di situ ada video gua. Ganti gak? HP gua. Sekarang sebetulnya siapa sih yang nyebar? Yang videoin siapa? Bukan lo nyebar? Bukan, Mas. Oke. Okay. Semuanya dapat video. Loh, nama kamu siapa? Siapa, Mas? Siapa. Oke. Okay. Gini. Mas, tolongin saya dong, Mas. Cari siapa yang nyebarin video. Oke. Nama kamu siapa tadi? Siva. Oke, okay. Siapa yang nyebarin atau buat video Siva? Jawab. Aku. Bukan saya. Sekarang aku siapa yang videoin gue? Iya. Oke. Sekarang siapa yang buat video dia ada nggak? Cewek-cewek ada nggak? Oke, tenang, kamu sabar di sini ya, tenang. Oke, Mian dan Arbi. Udah kamu sini, kamu pakai dulu sepatunya, Mas Uya, HP saya gimana dong? Mana ya lu salah sendiri, lu jadi nggak mau... Wah rusak bener handphonenya. Beneran Mas, rusak. Ganti lu, pokoknya ganti. Masih error. Apa nih, langsung memulai Android, mau dimakan aplikasi, apa nih? Oke, sekarang nanti udah ganti. Ganti, yang ganti siapa tapi? Oke, sekarang Mian, ada video tentang Siva yang tersebar di para peserta di sini. Dan sekarang nggak tahu siapa yang buat dan siapa yang nyebar, nggak ada yang ngaku. Coba sekarang kita nggak tahu kandidat wanita apa kandidat pria nih. Oke. Sekarang saya tanya sekali lagi nih, ya. Sebelum Mian menerawang, saya tanya sekali jujur mendingan. Siapa yang buat video ini atau nyebar video ini? Ayo ngaku aja, Mas. Gue curiga sama lo, soalnya dari tadi lo yang ngotot nggak mau ngapus. Bukan Mas, bukan saya Mas. Hah? Bukan saya Mas. Sumpah? Demi Tuhan Mas, bukan saya Mas. Oke. Mian, coba Mian, tolong Mian. Oke. Tugas Mian nih. Tolong dong Mas. Iya. Mas iya. Ini mau juga. Udah. Mas Uya. Nah, tenang, kita Mas Uya ya. Oke, Mian. Di podium cowok ini tidak ada. Iya. Enggak ada Mas Uya itu. Oke. Berarti di sini. Berarti bukan cowok Mian. Berarti bukan cowok. Bukan, karena nggak ada negatifnya. Berarti cewek nih. Cewek kayaknya di cewek. Aku aja sih. Mian lihat pelakunya ada di sini. ada di antara mereka. Udah ngaku aja, ngaku. Ngaku aja. Ngaku semua. Orang pada gue bikin gue. Ih, tahu gue. Mian siapa Mian? Untuk pelakunya, Mian masih belum pasti siapa. Nah lo. Sebelum semuanya terbongkar, kalian ngaku sendiri aja. Ya, ngaku aja. Ya. Oke. Oke. Kita sugesti aja, Bi, biar ngaku, Bi. Ya udah turun aja ke bawah coba. Sini. Coba sekarang turun. Ayo semua turun. Semua turun. Hanya ngaku aja daripada kita turun semua. Ayo ngumpul yuk. Kita cari pelakunya ya. Iya, daripada ribet-ribet coba. Nah. Terus sekarang pada jongkok. Nih ngelingkar gini gimana, Mi? Jongkok, Mas. Pada jongkok dulu, jongkok. Jongkok enggak apa-apa, jongkok. Iya. Ayo jongkok yuk. Iya, jongkok. Enggak apa-apa, aman. Halangin. Bi. Gue ikut jongkok juga enggak? Maksudnya di sini enggak apa-apa. Pakai sumpahan jangan lagi. Apa masalah? Lu mau gue sumpah juga? Kan saya juga sekali enggak mungkin saya melakukan gitu. Gila aja. Oke, udah ya. Stop dulu. Oke. Yang kalian dengar hanya suara saya, nggak tahu kenapa tanpa alasan yang sangat jelas sekali. Oke, entah kenapa ketika siapapun yang melakukan menyebarkan video tersebut tanpa alasan yang sangat jelas, entah kenapa kalian akan merasakan kepanasan untuk pelaku ya. Untuk pelaku yang melakukan penyebaran video tersebut, entah kenapa kalian akan merasakan kepanasan dan entah kenapa si bawah sadar kalian, bawah sadar pelaku tersebut berkeinginan untuk meloncat-loncat. Oke, pada tahun ketiga hal itu akan terjadi. Kalau yang bohong. Kalau yang bohong, pelakunya akan kepanasan dan loncat-loncat. 1, 2, dan 3. Kenapa sih? Nah ini mas. Ini kayaknya mas. Ini kayaknya. Jahil banget. Berarti pelakunya kamu dong. Hah, kenapa kamu? Mas, tiupin dong, Mas. Wah, ini Mas, pelakunya itu Mas. Ya udah, dia kena sugesti. Yang lain boleh naik ke atas? Naik lagi. Sih, Allah yang bikin gue. Apa sih? Ingat gak lu yang ngebully gue? Lo punya masalah apa sama gue? Lu inget gak lu yang ngebully gue? Ngebully gue sama nunjuk-nunjuk. Ya, tenang. Ya lu berarti bener lu yang melakukan? Iya, maksudnya. Ada masalah apa lu sama dia? Dasar punya otak gak sih? Iya, lu punya otak gak? Lu punya otak gak? Ada otaknya udah. Oke. Kenapa? Kenapa kamu ngelakuin itu? Jadi dulu maksudnya pas aku SMP dia ngebully gue. Oke, ngebully? Iya, sampai di toilet dikurung. Benar ini? Siapa sih? Lu kenal gak? Gue kenal sama lu aja enggak. Dulu gue yang pakai behel, pakai kacamata tebal. Itu lo? Iyalah, lu gak bisa kenalin. Dulu aja lu jelek, hitam, dekil. Cuma lu ngaca. Dari bawah Cianjur. Gak ngaca banget deh. Lu bisa cantik kayak gini nyimpen om-om. Lu yang nyimpen om-om, lu. Nunjuk. Oke. Sekarang jadi intinya bener. Kamu dulu pernah membuli orang waktu SMP? Ya pernah, tapi kan dulu, Mas. Dan bukan cuma gue doang. Gue sendiri. Ya lu mikir lah, bully-bully kita emang bagus. Oke, jadi lo idenya pernah dibully. Iya. Udah sekarang gini, lo minta maaf ke dia, lo juga minta maaf tadi udah nyebarin. Iya, maaf-maafan tuh. Yaudah gue minta maaf deh. Gue gak tahu. Gue mau, gue maafin lu. Ya gitu sampai jumpa. Emang cowok-cowok mau ya kayak gitu? Ih. Apaan sih? Aduh, gua sampai ketabok. Mana banget lo, makanya dia. Yana. Ketabok tuh udah, jangan berantem. Yana. Gua takut sama lu. Mas, bisain. Aja enggak usah bully-bully orang dong. Gua takut sama lu. Jangan bully-bully orang. Kalau dia lu juga kan. Aduh. Kampung. Ya udah. Udah keluar dulu. Dulunya keluar dulu. Ini rasanya ya ketabuk cewek cakep ya? Iya, Mas Uy. Baru pertama kali, Mas Uy. Oke, udah. Kita lanjut ya. Ya, oke. Sekarang kalau gitu minta fishball. Ya, nggak ada yang sumpel-sumpelan lagi ya. Dah. Dah, buat cewek ya. Cewek nomor 12. Wah. Iya benar. Udah beku nih, frozen food. Yeah. Wow. Oke. Namanya siapa? Nama aku Lucu, Mas. Siapa? Nama aku Lucu. Siapa Lucu? Nama Lucu itu? Fanny. Fanny, wanita yang memiliki senyum manis ini mengincar pria yang bertanggung jawab serta mampu meluluhkan hati orang tuanya. Akankah Fanny menemukan pria idaman dan mendapatkan restu dari orang tuanya malam ini? Oh Fanny dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yeah, lucu bener. Oke, dan sekarang Fanny, kamu pengen cari cowok kayak gimana? Kamu udah termasuk orang lama di sini nih, gak dapet cowok kan? Pengen kayak gimana sih? Yang kuat pendiriannya, bisa ngeyakinin mama aku sih, Mas. Oke. Ya udah, sekarang siapa cowok yang kuat pendiriannya, bisa ngeyakinin mamanya Fanny dan suka sama Fanny berdiri? Diem lu. Oh, ada orang nih. Wow. Ketua partai. Turun. Ketua partai. Hai. Oke. Hai, Abel. Fanny. Salah nama nih ya. Oke, emang lu udah berapa lama ngejomblo, Fanny? Aku udah 6 bulan sih, Mas, ngejomblo. Ngejomblo 6 bulan? Iya. Oke. Nih, terus lo putus kenapa tuh terakhir? Jadi karena mamaku nggak ngerestuin. Padahal aku udah pacaran 5 tahun, Mas. Udah pacaran 5 tahun? Iya. Tapi nggak ngerestuin? Jadi... Oke. Makanya lo di sini pengen cari cowok yang bisa deketin nyokap lo ya? Betul. Oke, nama lo siapa, bro? Nama saya Ricky. Ricky? Yap. Kalau lo? Nama saya Aryo. Aryo. Lo kamu? Nama saya Ari. Ari? Iya. Ricky, Aryo, Ari. Pekerjaan apa, Ricky? Saya punya sanggar musik, Mas. Sanggar musik? Yap. Oke, kalau Aryo? Saya pegawai swasta. Pegawai swasta? Pegawai swasta. Pegawai swasta. Orang mana? Azerbaijan. Hah? Azerbaijan. Oke, kalau kamu Ari, kamu orang mana? Orang Uzbekistan. Uzbekistan. Iya. Ini Azerbaijan, Uzbekistan. Iya. Oh iya, Mas Uga, saya pertama-tama mau ngeliat si Ricky dong. Lihat apanya? Lihat Ricky main alat musik. Oh, alat musik, karena punya sanggar musik. Iya. Oke, Ricky silakan. Coba dong, mau lihat. Coba ambilin suling. Ini alat musik saya. Gitar, orang kayak gini biasa gitar nih. Atau drum ya? Drum. Drum. Aduh, rebana kan ya? Jimbe. Oke. Saya duduk sini, Mas. Oh, ini alat musik apa nih? Ini alat musik Jimbe, Mas. Jimbe? Ya. Ini alat musik apa? Jimbe. Jimbe. Oh, Jimbe. Jimbe. Zombie. Apa? Jimbe. Zombie. Alat musik apa? Oke, udah terserah. Cadel, Fanny. Blasteran. Iya. Ini saya mainin sekarang. Boleh. Oke, untuk sebelumnya gue minta teman-teman bantu buat gue tempo ya. Dengan tepukan tangan. Oke? Oke. Wah, enggak. Terus gue boleh minta nggak untuk ini bener-bener nih? Biasanya kan orang di sini kan ngaku-ngaku ternyata tukang tipu. Dia beneran ada sikilnya nih, ya kan? Sikil. Coba sekarang pakai musik bisa nggak? Pakai musik boleh. Ya. Tapi kalian semua joget ya. Ya. Musik. All right. baru nih. Bagus, Mas Uya. I qualified nih ya kan. Yeah. Oke. Okay. Okay. Nah, gimana nih Fanny nih lihat si siapa? Rusli siapa? Ricky. Iya. Yeah. Rusli kali. Tertarik ya? Tertarik sih Mas Uya. Tertarik. Bagus, dia punya skill juga. Nggak omong kosong ya, kebanyakan cowok-cowok zaman sekarang kan omong kosong ya. Oh. Okay. Gede di mulut doang, yang lain tuh nggak gede. Oke. Ya udah. Sekarang si Aryo sama Ari mau diapain nih? Coba mau lihat-lihat dulu ya Mas. Lihat-lihat sila-sila ya. Kayak mau beli apa ya, lihat-lihat dulu ya. Boleh ya, dipegang-pegang dulu. Wow. Ini no minus kan ya Mas Uya? Apa? No minus. Oh nggak tahu, coba cek aja coba. Oh ini ada bekas tempulan ya, bekas tempulan. Mohon maaf, ini etalase berapa? Fanny, kalau kamu pilih aku, kamu tiap malam bisa aku pukul-pukul loh. Apa tuh? Oh dipukul-pukul. Iya, karena kan sama Bunda. Mau? Fanny! Tolongin aku sama Mila. Siapa? Tolongin. Talu. Siapa? Heh, kamu tuh bikin malu mama ya? Iya apa sih? Pengacara dari tangan apaan sih kamu ini? Mama tuh ngapain ikutin aku kesini? Kamu bikin malu mama ya? Pas siapa ya? Mama. Mama. Jangan pelang. Pas ini siapa sih? Kamu bikin malu mama aja sih. Mama jangan kasar-kasar sama aku apa? Tenang, sabar. Kamu tuh ngapain tuh kesini? Ikutin aku aja kesini. Ibu siapanya Fanny? Mama tuh nggak berhak tuh nyuruh aku pulang. Mas Uya nggak usah ikut campur deh. Saya ini orang tuanya Fanny, Mas. Ibu nama siapa? Sebut saja nama saya Mawar. Kenapa masih nama asli sih? Iya, kamu saya nggak perlu tahu harus nama saya itu siapa. Mama nanya-nanya. Udah. Mama aku nggak suka diatur-atur sama Mama ya. Fanny kamu kurang ajar ya sama Mama ya. Aku nggak suka diatur-atur sama Mama lagi. Aku sudah gede Mama. Fanny, kamu tuh coba ya. Ini nih. Cowok pilihan kamu nih gini nih. Ya ampun, udah dekil miskin lagi. Kita orang kaya di sini. Lebih baik aku nyari-nyari jodoh di sini dibanding aku ikutin maunya Mama. Kamu bikin malu Mama ya? Pulang nggak? Ya aku tuh capek mah diatur-atur, aku udah gede Mama. Kamu tuh ngeyang.